jamaah majlis pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ke acara selanjutnya, mari kita saksikan penampilan anak-anak dari majlis ta'lim Baitul Shalihin yang insyaallah akan langsung dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Ghafur Ali. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan segenap para ulama, para mubalig sekalian, sudah hadir di tengah-tengah kita ceramah kita, yaitu Kyai Syarifin Maluku Maroko. Dan cerita yang terakhir dari Hasbullah Abdu Ustaz Nahawi dan pengasuh Madrasah dan Majlis Ta'lim Riyadhus Shalihin buat Bu Maryam sama mantunya yang bernama lupa saya namanya Bukhari ya, Mokhbari. Alhamdulillah pada malam hari ini cara istiqomah beliau dari tahun ke tahun melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang walaupun beliau ini dalam keadaan, tapi semangatnya ini membara ya, semangatnya. Mudah-mudahan semangatnya terus berjalan, akan membawa daripada kemajuan pendidikan khususnya Al-Quran dan pendidikan agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik hadirin sekalian, saya panggil anak-anakku yang akan tampil baca Al-Quran, silakan untuk duduk di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Dan tidak cukup hanya yang belajar, wa'allama, juga orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka besok di hari kiamat, di alam kubur nanti, akan kita nikmati daripada amal jariah berkat ngajarin Al-Qur'an, atau berkat bapak-bapak mendidik anaknya kepada guru-guru, menyerahkannya untuk bisa baca Al-Qur'an. Marilah selanjutnya dipegang miknya oleh Ananda yang membaca surat An-Naba. Ananda membaca surat An-Naba. Siapa orangnya? Mana orangnya yang surat An-Naba? Iya, tepuk tangan semua. Diri boleh diri, diri. Iya, diri ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan.
meninggal umurnya berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 12. Ya, Fatihah dulu silakan. Nanti kalau ngaji perhatikan kata guru ya, itu dipanjangin akhir-akhirnya semua ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa napas sampai dek kali ya? Jangan nasta'in, dipanjangin nas. Nah gitu ya. Ihdinas coba. Ihdinas siratal mustaqim. Terus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang. Wah. Ghairil coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tangannya dilepas aja tangannya. Nah gitu, dilepas aja ya. Sekarang kita lanjut dengan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad. Ada syidahnya. Wa anta hillu. Wa anta hillum bihadzal balad. 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 Wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahbaktu malan lubada. Ayahsabu an lan ya ru'an alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadayna. Ada syidahnya. Wa lisana wa shafatayn wa hadayna hun najdayn wa laqta amal aqaba wa ma adraka man aqaba. Au miskinan dalamat roba summa kana minal ladzina amanu watawasau bi sabri watawasau bi warhama ulaika ashabul maimana walladzina kafaru bi ayatina ashabul maskama alaihim narun muqsadah. Iya. Coba dia. Tadi kan la uqsimu bihadzal balad. Mana surah yang sama akhirnya pakai dal? Wa walidin wa ma walad. Coba yang sama pakai dal. Wa walidin wa ma walad. Enggak, maksudnya yang selain ini ada bacaan yang seperti ini surahnya. Nah, maksudnya seperti surah Qul huwallahu ahad. Belakangnya juga apa? Dal. Ya, coba. Qul huwallahu ahad. Terus? Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan semua. Alhamdulillah.
Besok rajin lagi ya bacanya ya. Di mana rumahnya? Iya ya. Bapaknya masih ada? Bapak ada? Iya, bagus ya. Nanti bilang sama bapaknya ya. Pak, saya pengen kalau punya bapak punya uang pesantren. Ya, mana? Pesantren ya. Baik, sekarang surah Al-Fajr yang akan dibaca. Mau? Apa ini bacanya? Maka saya enggak tahu. Mundur. Mundur. Artinya absen ya. Ini jangan-jangan udah deket duluan gitu. Ya. Kemudian selanjutnya surah Ad-Duha. Mana yang surah Ad-Duha? Angkat tangannya. Ya, diri silakan. Siapa namanya, Neng? Ica. Iya. Kelas berapa Ica? SD-nya kelas berapa? Ya, Ica sekolah enggak? Sekolah. Di mana sekolahnya? SD di Cengkareng 14 Tekan. Iya, kelas berapa? Kelas 4. Bagus Ica ya. Sekarang Ica mau baca surah apa? Al-Duha ya. A'udzu billahi coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Stop. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi katira. Subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarash samawati wal arda muslima wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cakep. Nah, silakan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasduha wa layli idza saja. Ma waddaqa rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yukhtika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhalan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'aqna. Fa'amma yatima falatakhar. Wa'amma sa'ila falatanhar. Wa'amma binimati rabbika fahadith. Sadaqallah Azim. Bagus, nanti dilancarin lagi ya bacaannya yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan kamu jadi mar'atun sholihah ya. Silakan duduk. Bapak ibu sekalian, dimohon bersabar, masih ada dua lagi ya. Kemudian akan dilanjut yaitu hafalan Asmaul Husna akan dibacakan oleh Amam dan kawan-kawan. Silakan berdiri semuanya. Yang Afaf mana yang Afaf? Afaf ya. Namanya Afaf ya. Afaf yang mana Afaf? Iya. Yang anaknya Pak Ustaz mana?
Ustaz Gondori mana anaknya? Yang mana anaknya Pak Ustaz? Baik, sebelumnya dimohon kepada yang megang mic sebelah sini ya, baca Allahumma ini dulu coba. Hafal Allahumma ini? Belum. Coba rame-rame Allahumma ini sudah hafal belum? Belum? Belum hafal Allahumma ini di manhajain? Belum? Coba at-tahiyyatul rame-rame, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul Baik, sekarang kita baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillah dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh,
Coba kenalkan diri, yang ini namanya siapa, yang baju putih sebelah kiri? Dari. Nama saya gitu. Nama saya Arifin. Ya ini terus. Terus. Nama saya Amira. Saya Ijah. Enggak kan, kasih miknya. Nama saya Dinara. Dekat kita. Udah, tak dengar. Langsung namanya. Ya, beri salam rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi mar'atul shalihah. Amin. Selanjutnya surah Al-Mulk. Dipersilakan untuk berdiri sebagai bacaan yang terakhir dari Amira. Namanya Amira. Bajunya merah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alimna minhu man zahir.
Terima kasih Ustaz. Coba. Ayo, terima kasih. Terima kasih ya. Bareng. Satu, dua. Terima kasih Ustaz. Ucap salam ramai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima semua. Apa hafal-hafalan ya. Mudah-mudahan nanti akan di apa namanya di digembleng lebih anu lagi. Kalau saya agak lama sedikit ya, karena memang saya kepengen ya cara-cara yang dulu itu kita ulang lagi ya, supaya hafal-hafalan Quran ini melekat bagi masih anak-anak. Demikian mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehin solehat, dan mudah-mudahan menjadi anak yang berguna dunia akhirat. Allahumma fi jalan pemintarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Haji Abdul Ghafur Ali sebagai pemandu daripada hafalan anak-anak. Mudah-mudahan Pak, ngajarin anak kayak begini susah Pak. Susah banget. Zaman sekarang tuh bocah udah dijejelin sama PS, macam-macam udah mainannya. Lain sama kita dulu, kita masih main gundu. Sekarang udah ada, kagak ada gundu. Ya, adanya PS. Masih kecil gini udah dikasih handphone. Alhamdulillah nih, Guru Mukhtari udah ngajarin anak-anaknya hafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Doain, gurunya sabar, anak-anaknya juga sabar. Diomelin sama gurunya. Iya, diomelin gak ustadznya? Kadang-kadang diomelin ya? Sabar. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah penampilan daripada anak-anak Baitul Shalihin. Mudah-mudahan sampai dewasa yang cewek, yang cowok jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.